Bagaimana menghafal hadis yang begitu banyak, Ustadz? Apa saja kiatnya? Pak, kalau mau menghafal banyak-banyak, fokus. Iya, kalau ulama hadis dulu memang fokus cuma ngapalin hadis aja. Kalau antum kan ngapalin ini, ngapalin itu, belajar ini, belajar itu, belum lagi mikir cari duit, belum lagi pengen kawin, belum lagi macam-macam. Kalau pak pikiran kita cabang-cabang, cabang sana, cabang sini, cabang sana, aduh pak susah. Saya dulu di Kuliatul Hadis, karena memang lagi fokus, ngapalin hadis itu cepat bener pak. Ngapalin Quran juga cepat banget alhamdulillah. Sampai waktu itu diadakan perlombaan, siapa yang paling cepat hafalannya. Disebutkan beberapa ini, dikasih waktu, alhamdulillah saya duluan. Tapi sekarang banyak pikiran, banyak kesibukan, pada rontok, susah. Ya. Makanya kalau pengen banyak hafalan, harus betul-betul fokus. Itu dulu deh kuncinya deh. Kalau kita ternyata nggak bisa fokus alias cabang-cabang, susah, nggak bisa. CT Original.